Omahku ya enak kan? Barang aja. Saya sudah membuat surat permohonan kepada BNPB untuk water booming, dan itu sudah bergerak bersama Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan yang di Jawa Timur itu sudah hari ini tadi terjadi dilakukan penyiraman oleh helikopter Bing. Nah, koordinasi kita sedang berupaya mencari titik-titik sumber air di wilayah Karanganyar untuk membantu. Jadi kita lihat di helikopter sudah melihat sumbernya ada dua, di Telogo Madirjo sama di Waduk Gundang Kerjo. Tapi informasinya ini kan juga mendung nih. Nah, kan sambil uji coba melihat sumber air yang bisa dimungkinkan untuk diambil, perjalanannya juga perlu waktu. Nah, sekarang masih terus dilakukan pemetaan, bisa membantu supaya segeralah bisa diredamkan, bisa dipadamkan. Tapi toh juga terus dipantau oleh masing-masing, baik Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, BNPB, karena juga menjadi kasus nasional karena karhutlah. Ini kan hanya fokus ini di Gunung Lawu. Sekarang nanti langsung. Ya, secara teknis kan pilot ya, awak pilot. Beliau ya teknis yang kan menguasai ini, dan karena terbang di ketinggian di atas gunung itu harus jago betul, karena pusaran angin ini berubah-ubah, cekungannya kan berubah-ubah. Nah, ini harus dihitung secara cermat. Karena sampai sekarang 60, tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan bertambah. Ya, karena informasinya kan Argo Tiling dan Bogoso sudah terbakar. Jadi ini nanti tinggal kita hitung lagi, karena harus menutup tinggal dari atas juga. Kan namanya perkiraan juga, karena drone kami juga nggak bisa naik kemarin. Kalau dengan drone lebih pasti lagi, tapi ini kan perkiraan dari teman yang turun, dan koordinat coba kita petakan, nanti kita hitung jumlahnya berapa. Ini sementara 60. Tambah lagi, Pak. Tambah 12. Ya, 1 sama 63, 2. Masih itu ya, Pak? Masih seputar itu, karena memanjang itu. Ya? Rata-rata tanamannya apa? Savana, kemudian cemara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.